Kepala perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni P. Yuwono mengkritik rencana Facebook menjadikan Libra sebagai mata uang. Menurutnya, di dunia sekarang, payment system berkembang pesat sehingga ada kecenderungan menuju virtual currency. Tapi, Bank Indonesia menyatakan rupiah tetap menjadi mata uang yang utama, tidak boleh bertransaksi keuangan di Indonesia kecuali menggunakan rupiah. Pihaknya pun terus mempelajari berkembangnya Bitcoin dan Libra. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati sekarang itu payment system itu berkembang yang sangat pesat ya. Artinya itu ada kecenderungan currency atau uang kartal itu menuju ke virtual currency. Ya, jadi itu yang yang kita juga harus siap dan bank-bank juga mengakses teknologi itu. Jadi nanti Bank Indonesia sendiri akan akan melihat dan tapi yang jelas bahwa Bank Indonesia mengatakan bahwa sebagai bank sentral tetap uang rupiah adalah uang utama di sini. Jadi tidak boleh mentransaksikan di Indonesia kecuali rupiah. Sebelumnya Facebook akan menjadikan libra sebagai mata uang dengan layanan mencakup simpan pinjam dan menginvestasikannya dalam obligasi pemerintah serta menawarkan layanan transaksi lintas batas. Bertransaksi dengan uang jenis tersebut akan melibatkan bank sentral, regulator keuangan dan otoritas penegak hukum di seluruh dunia. Budi Hartati Bandung TV.